Oke. Kita mau beli sarapan dulu, coy. Sarapan lontong kita kali ini. Beli terus, Pol. Pol, kayaknya bakwannya, bakwan, Pak. Ini apa namanya? Bakpao. Bakpao. Boleh juga ya. Beli aja. Yang ini yang mana? Gimana? Pandan enggak ya? Iya. Oke, udah siap beli sarapannya, langsung aja Pul kita berangkat. Iya, nyokok bingungnya gitu. Oke, coy, sudah nyampe kita di rumah pohonnya Mugi tuh. Ha, woi, ini naik, ini yang perkara sulit ini. Wah, oke lah, langsung aja kita akal-akal ini cara naik kita ini. Ini mau dicoba dipanjat sama tombol ya. Gak ada pijakan. Itu kan pijakan itu. Tengok lah. Berarti ini gak ada. Muter. Muter ke kiri lagi habis ke situ. Iya. Susah meraihnya, muter dulu. Ini gak ada aja. Walah, teman. Ini baru segini naiknya, cuma. Akhirnya Bagong telah mencapai atas ya. Bisa juga dia manjat. Aduh. Ayo ayo ayo, semangat semangat semangat. Sikit lagi. Wah, mantap. Gimana rasanya udah sampai atas? Rasanya capek. Oke, kita langsir dulu ya peralatannya ke atas. Oke, coy, barang-barang udah di atas semua. Aku juga udah di atas, tinggal nunggu tombol nih. Mana tombol nih? Wah, wow, udah sampai situ aja dianya. Gokil, bisanya. Tadi kok gak bisa? Karena gak ditengok dulu itu pijakannya. Akhirnya tombol pun nyampe di atas. Nah, kuat gak ini? Kuat, iya, pelan-pelan lah. Pengen pegangan juga. Wah, as kopi tuh yang gue duduin. Oke, coy. Alhamdulillah. Kami dua udah nyampe di atas akhirnya. Wih, menyeramkan ini. Wih, tengok nih, coy. Waktu kami terbuang abis ya, untuk manjat, manjat. Sama ngelangsiri barang. Lemes, coy. Oke lah, guys, karena kami udah lemes untuk naik rumah pohonnya Mugi ini, langsung aja lah, mau sarapan langsung ini. Turunnya tinggal merosot aja nanti. Iya, kalau turun udah pala gampang ya. Naiknya tadinya kepikiran kali ya, Pak. Oke, ini sarapan pagi kita yang kita beli tadi, cuy. Lontong sayur. Ini dia buahnya. Sudah dipisah tadi ya? Iya. Siramkan terus lah. Agak serem ini kita ya, coy. Di atas ini agak goyang-goyang soalnya pohonnya.
Nice. Nah, ini juga kita ada apa? Bakpao sama bakwan. Mana nya? Kok enggak mau keluar dia? Alright. Nice. Oke, sarapannya udah siap. Langsung aja lah nih, kita santap cuy. Sarapan di rumah, di rumah. Iya, di rumah pohon. Punya Mugi. Alright guys, langsung aja lah kita sarapan ini ya. Berdoa dulu, doa dulu. Amin. Amin. Ajalah. Nah, ini banyak ala ekstrakurikuler ya. Tombol yang pakai jeruk nipis lah, mau pakai kecap lah. Tapi boleh juga sih. Boleh juga sih. Seger dia kayak kalau pakai ini. Aku enggak abdul rasanya kalau enggak pakai kecap sama jeruk nipis. Makan pecel. Ya pecel. Ya pecel atau lontong. Bakwan lagi di suwir-suwir. Apa rasanya lontong sayur pakai asam ini? Pakai jeruk nipis. Gokil, gokil. Nanti kita carut-carut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lebih seger ya. Cumi sarapan di sini penuh dengan was-was juga ini ya. Agak menyeramkan ini. Udah tadi naiknya payah betul. Sampai lemes cuy. Ini pertama kalinya nih ya, aku ke rumah pohon Mugi ini. Kukira apa? Rumah pohonnya itu memang udah ada tangganya gitu. Rupanya enggak ada. Sakit kepala waktu itu. Bisa manjat. Malam Jumat ditempatin juga ini, Dok. Malam Jumat. Ngapain? Di sini. Berani kok. Ya enggak lah. Kok ngeri kali. Bos di rumah. Mendeni aja ini mah. Oh, enggak dia. Aku lah ada penerangan aja mau aku. Lampu sentir aja lo. Udah habis kebure kameranya pakai lampu sentir. Di sini udah jam 8 cuy. Tapi masih berkabut. Kabut tipis-tipis lah. Nah, rumah pohon Mugi langsung ngeliat, Pak. Megap-megap. Ini bendol-bendol di tangan ini. Lah, kok kemana naik? Aku nggak ada bendol-bendol. Aku kadang alergi dia, nempel di kayu. Nggak ada beset-beset. Oh, ini lah merah. Tadi beset. Begitu sampai atas, sempoyongan, coy. Goyang, coy.
ini baru sarapannya agak betul, lontong sayur. Masa kemarin sarapan kami lontong pecel. Ya mungkin sebagian orang ada yang cocok ya kan, makan lontong pecel kalau sarapan pagi itu. Cuman kalau mulutku aneh sih rasanya kalau sarapan pecel gitu, aneh. Mulai betul ini. Tadi lo nekat gak beli aqua lagi ya, mana? Mau minum apa kita di atas? Jeruk nipis itu dibuat mood. Wih. Habis punya kucing. Habis tompul tuh. Oke, kami udah siap sarapan cuy. Kita lanjutlah bersantai-santai di rumah pohon ini. Ngopi-ngopian, Pol. Langsung aja kita mau buat kopi aja ya. Biar sambil ngopi-ngopi kita. Serutup terus, Bu. Enggak panas sekali loh. Oh, cemen kali loh. Orang enggak panas sekali pun. Kaget tapi lidahku. Ah, goblok. Tidur ya boleh. Apa namanya? Apa? Bukannya apa namanya? Nyaman. Ah, satu lagi. Apa? Bukan nyaman. PW. Alhamdulillah. Oke lah cuy, kami udah siap sarapan dan bersantai-santainya di rumah pohonnya Mugi ini. Jadi kami mau beres-beres dan turun. Kita mau turun duluan cuy. Tompul di atas aja dia. Gak pulang. Nanti mau gak pulang. Mak jang, mau ngonser bareng-bareng lagi dia nanti. Wih, inilah yang beban ini. Cukup menyeramkan ini. Cuman tadi kayaknya lompat aja pun nggak apa-apa juga, nggak mati, paling masuk ini pindah alam. Oke, naik sulit, turun pun sulit. Nggak, gampang ini kok. Nggak kayak naik tadi. Merusut aja, serut gitu.
Oke cuy, kita mau kemas-kemas barang untuk dilangsir ke bawah. Alright guys, aku udah di bawah ini. Tinggal tompul tuh masih di atas. Dia langsir-langsirkan barang yang ada di atas itu. Turun-nurunkan lagi. Abis itu dia turun dan kami pun langsung cabut pulang cuy. Udah, turunkan terus. Terus. Gokil. Kayak pakai katrol ya, Bul. Oke. Ya, Bul, tar lagi, Bul. Pelan-pelan nanti jatuh. Mas! Wah, hancur pul. Hati lagi tampul. Ya entah. Berantakan mejanya coy. Oke. Barang-barangnya udah turun semua, tinggal kita tunggu ya tompul yang turun cuy. Puyo putus kakimu lompat dari situ. Siap-siap panas burungnya. Siap-siap panas burung. Ayo. Nah. Oke. Tompul udah turun. Jadi kita mau langsung siap-siap balik lah cuy. Capek kan? Oke lah cuy, terima kasih lah buat kalian yang udah nonton cuy. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. Mejanya hancur gara-gara kombo dia. Mati lah kita di mare deni lah kita nih.